Melalui diskusi pada acara yang bertajuk Pertemuan Top Viralkan Perdamaian yang digagas oleh Forum Komunikasi Pengendalian Teroris Daerah Istimewa Yogyakarta atau FKTP DIY digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Acara ini mengajak para perempuan untuk menjadi garda terdepan guna menanggulangi aksi radikalisme dan terorisme yang kerap menjadikan perempuan maupun anak-anak sebagai tokohnya. Perempuan rentan mendapatkan propaganda aksi radikalisme maupun terorisme yang dapat mengatasnamakan negara ataupun agama. Utamanya di masa digital seperti saat ini, informasi yang dengan mudah didapat melalui berbagai lini dapat melahirkan tokoh-tokoh untuk melakukan aksi radikalisme dan terorisme. Pengembangan paham radikalisme ini diupayakan oleh mereka melalui beberapa jalur. Dan untuk mencegah ini paling-paling efektif adalah dari keluarga. Sehingga kami akan melakukan upaya yang intens, berkesinambungan untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ataupun diskusi-diskusi tentang pencegahan radikalisme bahkan pencegahan terorisme. Upaya ini dilakukan FKPT DIY guna mencegah kegiatan yang dapat memicu berkembangnya paham radikalisme maupun terorisme yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan dengan sosialisasi yang menyeluruh hingga ke tingkat paling kecil, dapat meminimalisir tindakan radikalisme maupun terorisme di tanah air. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Gabriel Galuh, Adi TV.